Ya. Eh, Yuda. Loh, kamu kenapa kok? Kayaknya ada masalah. Ada apa? Aku mau ngobrol sebentar sama Mas Raffi ya. Ada masalah soal pabrik? Enggak, ini bukan soal pabrik. Soal Ilham sama Indah. Oh, ya, ayo silakan duduk. Ya. Udah, Mas. Eh, duduk, Yuda. Gimana, gimana? Aku langsung aja gak mau basa-basi juga. Jujur aja selama ini aku udah cukup tersinggung sama sikap Mas Raffi kepada saya, Mas. Tersinggung gimana maksud kamu, Yuda? Mas, Mas Raffi tahu lah. Mas Raffi juga sadar kan? Kalau saya ini bapak kandungnya Ilham sama Indah. Kenapa Mas Raffi selama ini selalu memperlakukan saya seperti orang lain di depan Ilham sama Indah, Mas? Sorry Yuda, saya masih belum tahu maksud kamu apa di sini. Gini aja deh. Kenapa Mas Raffi selalu aja membatasi pertemuan saya sama Ilham dan Indah? Kenapa? Ketika mereka sedang bersama saya, selalu Mas Raffi itu melarang dan membatasi waktunya. Bahkan semalam ketika saya main ke rumahnya Mas Raffi melarang saya untuk ketemu Ilham dan Indah. Ada apa sih sebenarnya, Mas? Saya bapak kandung mereka, Mas. Mas Raffi tahu kan? Iya. Ya, saya minta maaf ya. Kalau cara saya salah, sampai buat kamu tersinggung. Saya nggak ada maksud, Yuda, membatasi waktu kamu kalau lagi sama anak-anak. Ya, yang saya lakuin itu cuma, ya, saya pengen anak-anak tahu mana saatnya belajar, ya mana saatnya bermain-main gitu. Dan soal yang tadi malam tuh, mereka tuh beneran udah tidur. Saya cuma nggak mau mereka bangun, kan besok sekolah, takutnya terlambat nanti. Lo, maksudnya Mas Raffi apa sih? Mas Raffi takut kalau anak-anak itu sama saya. Mereka jadi nggak tahu waktu, gitu maksudnya? Maksudnya, saya ini jadi bapak tuh bapak yang nggak becus buat mereka, begitu? Mas, saya bapak kandung mereka, Mas. Saya lebih mengetahui anak-anak saya ketimbang Mas Raffi. Jadi jangan lakuin sesuatu yang membuat saya itu emosi, Mas. Si Dani beneran ngamuk ke si Raffi. Gua takutnya si Dani balik lagi kayak Dani yang dulu. Si Dani yang selalu menghalalkan segala macam cara buat ngadepin semua yang dia mau. Kacau nih.